Ya, saat ini saya berada di Gor Ewangga, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, persiapan kontes ikan koi yang diikuti oleh banyak peserta dari berbagai daerah. Saya penasaran melihat koi dari Blitar, Tulungagung, dan daerah-daerah wilayah timur. Kita lihat persiapannya seperti apa. Kontes koi pertama kali di Kuningan, ya, diselenggarakan oleh komunitas koi Kabupaten Kuningan. Apa ini? Suhu. Suhu. Suhu.
Tim. Ini nggak ada sisiknya, Mas? Nggak ada sisiknya. Mas, boleh ngobrol. Ini istimewanya apa, Mas, ikan yang dibawa ini? Warnanya, Mas. Warna dari hitamnya pekat. Hitam pekat? Ya. Warna dasarnya putihnya bagus. Jenisnya apa tadi? Suwadoitsu. Karakternya apa tuh? Suwadoitsu itu nggak ada sisiknya. Nggak ada sisiknya? Ya. Ini mau diikutin di lomba kelas apa? Kelas A. B. Kelas B. B, ya. Dari mana, Mas? Dari Tuan. Tuan, Jawa Timur. Cara bawa sampai ke sini gimana itu? Ya, di packing kayak gini. Dikantongin. Oksigen. Berapa kali isi oksigen selama perjalanan? Maksimal tahan 24 jam. 24 jam? Iya, tahan 24 jam. Ini tetap sehat? Tetap sehat, aman. Berapa kelompok yang ikut? Mas, cukup, Mas.
Febri ya? Ya. Pengalian air ya. Nah, tadi pengalian air tadi ya? Lukur. Pengalian air ya? Lukur, Pak. Hah? Lukur. Ringkas kecil. Oh ya, ringkas kecil.